Habib Muhammad Rizik Sihab bebas bersyarat hari ini. Habib Rizik bebas setelah menjalani masa pidanaan sejak 12 Desember 2020. Bahwa yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022, ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti kepada wartawan pada hari Selasa 20 Juli 2022. Rika menyampaikan masa percobaan bebas bersyarat Habib Rizik sampai per 10 Juni 2024. Rika mengatakan Habib Rizik sudah keluar pagi ini. Sudah keluar tahanan jam 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pagi ini, ucapnya.